cara gestun di aku laku atau mencarikan limit aku laku di rekening atau pulsa dan yang lain ya. GoPay juga bisa ya teman-teman ya. Bagaimana kalau penasaran ingin coba gestun atau mencarikan limit kredivo yang limitnya sampai 7 juta atau beragam macam? Oke, simak terus teman-teman. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Jadi setelah admin, jadi seperti itu, baik pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Menang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Oke teman-teman ya, langkah pertama pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Akulaku ya, karena di kali ini admin akan mencairkan limit saldo di Akulaku ya, dan mana nanti bisa kita cairkan melalui rekening atau GoPay atau wallet lainnya teman-teman ya. Oke, seperti ini aplikasi Akulaku. Kita pastikan juga sudah memiliki limitnya ya teman-teman ya, 7 juta rupiah available interest free. Oke, 7 juta rupiah. Oke, langsung saja jika sudah memiliki aplikasinya, kita langsung saja buka websitenya teman-teman ya. Nah, websitenya adalah paystore.net. Kalian jika bingung bisa diklik di link deskripsi untuk loginnya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, kita langkah pertama pastikan register dulu ya, karena jika kita belum memiliki toko atau akunnya ya. Jadi kita klik saja di sini, nama lengkap kita, bahasanya Indonesia, karena kita Indonesia, negaranya Indonesia. Maaf ya teman-teman ya, sebelumnya soalnya kencang sekali air, tapi di sini emang cocok sekali jika hujan-hujan mengonkan ya, kita sharing. Oke, lanjut lagi, kita tuh nama pengguna, alamat email kata sandi di sini kita isi aja teman-teman ya. Nama pengguna pastikan jangan dengan spasi, emailnya alamat Gmail atau Google, dan kata sandi jangan lupa memberikan yang aman ya, nama dan juga nomor telepon jika bisa dengan digabungkan dengan kode-kode ya, seperti @, pagar atau bintang. Oke, jika sudah kita selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya aplikasi Paystore sebelumnya atau website Paystore admin jelaskan ya, ini website yang mana menjualkan produk-produk ya yang premium dijual di web ini atau ya web ini atau aplikasi juga ada ya, contohnya seperti ini Adobe CC, akun iklan Facebook, akun Facebook perawatan manual dan 3000 views dan harga-harga yang murah-murah ya, jasa TikToknya contohnya. Oke, jika sudah kurang lebih seperti ini, kita langsung saja ke menu, pilih menu titik pojok paling kanan ya. Lalu kita pilih deposit ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke deposit. Nah, di sini contohnya kita sudah di Akulaku tadi ingin mencari 500.000. Oke, kita klik saja tombol yang di samping dana ini logo seperti kotak. Lalu kita masuk ke jumlah minimum, langsung kita deposit ya. Kita sudah deposit, lalu kita pilih di sini, maka
terdapat nomor referensi kita, jumlah tagihan yang dimasukkan, dan juga barcode QR ya, serta batas pembayaran juga ada. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya ini kita harus men-screenshot. Oke, jika sudah di SS, lanjut lagi ke aplikasi Akulaku tadi ya. Jadi di tampilan awal kita langsung saja pilih yang menu scan ya teman-teman. Scan di sini, lalu kita pilih logo gambar di pojok kanan atas sebelum tanda tanya sebelah kirinya. Oke, kita klik saja. Lalu kita import fotonya. Jika sudah, maka seperti ini ya tertera. Jadi yang sudah kita deposit di akun Paystore tadi, maka tertera di sini secara scan saja. Tripay LP 500.000, biayanya admin hanya 5.000 saja. Tangga pembayaran pertama ada di situ juga. Jadi jika sudah semua, langsung kita pilih bayar sekarang saja ya teman-teman. Nah seperti ini. Lanjut, jika sudah dibayar, maka nanti otomatis saldo akan masuk di saldo kita. Nanti seperti ini keterangannya. Jadi 5.000, saldonya 5.000, jadi sudah masuk ya teman-teman ya. Di 500.000 berapa sekian. Lanjut, cara menarik saldonya kita pilih saja di sini ya. Tarik saldo, langsung kita pilih saja tarik saldo jika ingin menarik. Nah di sini terdapat informasi. Tab ini berisi pengaturan penarikan manual. Contoh estimasi metode 100.000 14 Juli 2002. Artinya Anda telah melakukan penarikan sebesar 100.000 menggunakan metode Tripay dan akan diterima di 14 Juli. Nah nanti 14 Juli atau September lainnya ya, itu hanya contoh saja dari website kali ini. Lanjut ke jumlahnya di sini. Contohnya tadi kita carikan 500.000, itu di sini ada 500.000 dan metode penarikannya nama pemilik rekening dan nomor rekening. Untuk metode penarikannya beragam macam sekali teman-teman ya, dari Perfect Money, BCA, BRI dan yang lainnya. Bedanya di sini tidak ada e-wallet Dana, tapi mungkin nanti akan diupdate lagi. Hanya ada GoPay aja teman-teman ya. Jadi jika kalian memiliki GoPay, bisa disiarkan melalui GoPay teman-teman ya. Seperti itu, jika sudah semua, kita perkiraan penerimaan ada di sini tertera alamat PIN-nya, dan jangan lupa dicentang. Dan Paystore ini sudah rekomend sekali ya, sudah disupport oleh PayPal, Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, ClickPay, BCA, Samad, OVO, GoPay dan yang lain teman-teman ya. Jika sudah semua, langsung saja kita tarik dana dan kita tunggu hasilnya. Dan contohnya perkiraan penerimaan ini tanggal yang ditentukan, maka akan cair di tempat itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, bagaimana kalian paham ya? Semua saja cair dan caranya pun simpel sekali, tidak ribet. Di cara gestun kredit, cara gestun Akulaku ya ke rekening, atau cara mencarikan limit Akulaku ke rekening kita ya. Oke, sekiranya sekian dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe dulu channel ini agar mendapatkan tutorial gestun atau mencarikan limit kredit vintage lainnya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mantap.